Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat diwogan ku anggota gabungan TNI Polri ngalakonan operasi kasalametan. Eta operasi teh mangrupa pemeriksaan kondisi kendaraan angkutan umum sarta kalengkepan surat-surat kendaraan. Petugas anu ngawengku Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, anggota TNI Polri, ngalakonan pemeriksaan kondisi kendaraan jeung kalengkepan susuratan kendaraan angkutan panumpang umum di Terminal Cakar, poe Kemis mangkukna. Lianti kendaraan ukuran gede kawas bus anu aya di Terminal Cakar, mobil angkutan panumpang sejena oge diperiksa. Eta pemeriksaan teh dilakonan pikeun mastikeun kendaraan angkutan di jero kota kitu di luar kota kaayana namerna pikeun dipake. Petugas mariksa saban kendaraan bagian-bagianana kawas fungsi rem, lampu-lampu jeung kaayaan kendaraan katut susuratanana. Sakumna kendaraan anu geus dipariksa tur dicindekeun aman langsung nuluykeun lalampahanana ka tempat tujuan. Pikeun boga masalah susuratan kendaraanana, petugas ukur mere panggeuing tinulis keur nu boga kendaraan kitu deui nu nyupiran kendaraan anu boga masalah. Laksanakan sosialisasi larangan mudik terhadap pengguna angkutan umum dan juga kepada operatornya. Yang kedua, kita tetap melaksanakan sosialisasi terkait dengan prokes, jadi kesehatan masyarakat dalam hal ini penggunaan 3M. Kemudian yang ketiga, kita juga tetap melakukan ramcek yang dibantu teman-teman penguji dari Kabupaten Sumedang untuk juga meningkatkan keselamatan dalam hal ini preventif terhadap kendaraan angkutan umum. Diki Guntara, Bandung TV.